Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Gubernur Kalimantan Selatan menyerahkan secara simbolis bantuan kuota internet gratis kepada siswa SMA 1 SMK di Kalimantan Selatan di Gedung Idam Khalid Banjarbaru, jelang tengah hari Senin 21 September 2020. Bantuan kuota internet gratis dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini dibagikan pada 24.000 siswa di Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut kabar nang selengkapnya. Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur menyerahkan secara simbolis bantuan kuota internet gratis kepada siswa SMA 1 SMK di Kalimantan Selatan di Gedung Idam Khalid Banjarbaru jelang tengah hari Senin 21 September 2020. Bantuan kuota internet gratis dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini dibagikan pada 24.000 siswa di Kalimantan Selatan. Mundur. Gubernur Kalimantan Selatan Sabri Nur Wahitakuni Prima TV usai penyerahan bantuan berharap bantuan kuota internet gratis yang disalurkan kepada peserta didik di Kalimantan Selatan ini dapat menunjang kinerja belajar mengajar yang lebih baik di tengah pandemi virus corona karena siswa harus melakukan proses belajar secara daring atau belajar dari rumah. Sabri Nur pun meminta bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita bisa menyerahkan bantuan buat anak-anak kita, khususnya SMA, SMK, membagi apa buat mereka melaksanakan proses belajar yang hari ini kita ketahui mengalami kendala tidak seperti suasana biasanya, suasana sebelum ada COVID-19. Mudah-mudahan yang kita berikan ini memang bisa dimanfaatkan buat anak didik kita. Dan kita tetap dalam suasana COVID-19, anak-anak kita bisa tetap belajar. Itu yang sangat penting sekali. Ya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan M. Yusuf Effendi memedahkan, kuota internet gratis ini akan diberikan selawas 3 bulan ke depan. Bantuan kuota internet gratis ini merupakan saran dan kebijakan dari Kemendikbud RI kepada seluruh siswa di Indonesia yang terdampak pandemi virus corona. Selain itu, mendapat dukungan one inisiatif dari Gubernur Kalimantan Selatan dalam penyaluran melalui dana BOSDA. Oke, ini kan perjalanannya panjang kan, tidak mungkin bisa perjalanan panjang itu hanya satu bantuan. Karena itu agar optimal, nah maka kita provinsi menyambung terhadap ketersediaan kuota internet tadi. Kebijakan pusat Pak ya? Pusat ada juga. Kalau ini kan inisiatif Pak Gubernur. Total jumlahnya berapa Pak? Jumlah 24.000 siswanya. Untuk anggarannya ini? Anggaran berapa? 6,5 miliar setengah. 6 miliar setengah.